Alhamdulillah hari ini sudah hari yang kesekian kita memetik oyong. Barang siapa yang menanam, dia akan panen. Kalau tidak menanam, jangan harap untuk panen. Dunia adalah sawahnya akhirat. Jadi di dunia ini tetap tempatnya memanen dan nanti tempatnya menanam dan nanti akhirat tempatnya memanen. Alhamdulillah, panen hari ini luar biasa. Setelah panen, kita bawa ke pasar, dijual hasilnya, mudah-mudahan jadi rezeki yang halal dan barokah. Baru selesai metiknya, Pak? Udah. Ini bisa langsung dimakan apa harus dicuci dulu? Cuci dulu. Itu nggak dikali, sama aja. Nanti di sana ada air bersih, Pak. Oh, air bersih.